wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita hari ini kaitan dengan masalah penjelasan tentang wajib taubat dan kelebihannya taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan salihan waridqan halalan thayyiban sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu wujubit taubati wa fadliha. Menjelaskan tentang wajib taubat dan kelebihannya taubat. I'lam, ketahui olehmu, anna wujubat taubati zahirun bil akhbari wal ayati. Sesungguhnya wajib taubat itu zahir, jelas ia dengan sebab segala hadis dan segala ayat. Maka wajib taubat nyo kajelah tathat tunggu pakan jelas le hadis le ayat yang menerangkan tentang taubat itu wajib. Di antara hadis itulah hadis daripada Mudanni, ya ayuhan nas tubu illallahi taubatan nasuha. Kemudian ada lagi hadis daripada Jabir, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum qabla antamutu. Dan ada pula ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahawa taubat itu wajib. Wa huwa wadihun, dan dianya wajib taubat itu jelas. Binuril basirah, dengan cahaya mata hati. Indaman infatahat basiratuhu, di sisi orang yang terbukalah mata hatinya. Wasyarahallahu binuril imani sadrahu, dan membuka oleh Allah dengan sebab nur iman akan hatinya seseorang. Hatta iqtadara ala ayyasa'a binurihi alladhi baina yadaihi fi dhulmatil jahli mustaghniyan an qa'idin yaquduhu fi kulli khatwatin. Sehingga mampu ia di atas bahwa berusaha ia dengan sebab nurnya iman, nur iman alladhi yang ada di hadapannya. Fi dhulmatil jahli, ada ianya seseorang di dalam kegelapan jahil, kegelapan bodoh. Mustaghnian, hal keadaan ianya seseorang itu terkaya, tidak butuh. An qaidin, daripada pembimbing. Yaquduhu fi kulli khatwatin, yang senantiasa membimbing akannya pada setiap langkah-langkah. Sebahagian orang, kata Imam Ghazali, jelas bahawa taubat itu wajib karena Allah membukakan mata hatinya. Nyokonyo yang gepedan dengan sebahagian orang yang nebi ilham oleh Allah, nebi pemahaman, nebi mufhum lam ate orangnya bahawa taubatnya wajib. Naga tepu-pu ayat yang menjelaskan tentang taubat, hana
Nah, mampu memahami hadis yang menjelaskan tentang taubat itu pun tidak. Bahkan si terketuk pintu hatinya karena diketuk oleh Allah dengan cahaya imannya, maka terpaham taubat itu wajib. Nah, maka orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dengan cahaya iman, maka orang tersebut akan mampu berusaha dalam setiap langkahnya melaksanakan taubat mustaghnian, tidak butuh kepada pembimbing. Orang-orang yang telah diberikan ilham oleh Allah, yang telah dibukakan mata hatinya oleh Allah, nyohana perlele ke pembimbing. Maka fasaliku imma a'ma yastaghniu anil qaidi fi qatwihi. Maka bermula orang yang berjalan itu adakala ada ianya itu buta, yang tidak pernah terkaya ia daripada pembimbing pada setiap langkahnya. Wa imma basirun, dan adakala dapat melihat. Yahdi ila awalit tariqi summa yahtadi binafsihi, yang diberikan petunjuk kepada awal perjalanan, kemudian terpetunjuk ia dengan sendirinya. Orang yang hidup di dunia sebahagian buta, sebahagian hana buta. Menye urang yang buta udep idonya, nyo sabe-sabe payah tapandu. Payah tamat bajar awak baik kenan kena nuwit luang yan. Baik kenan kena negese lubang yan. Jadi senantiasa harus dipandu. Sedangkan orang yang dapat melihat tapi putunyok pada awal perjalanan takai. Hono nuk ja. Olong nuk ja. Ujung belang jalannya. Tiat takai pada awal perjalanan tapi putunyok. Lalu bawa tegejak aja terpetunjuk dengan sendirinya karena dapat melihat. Maka kata Imam Ghazali, wa kadzalikan nasu fi tariqid dini. Seperti demikianlah manusia di dalam jalan agama. Yang kasimuna hadzal inqisam, terbagi mereka akan ini pembagian. Dalam bahagian agama juga demikian. Sebahagian orang buta, sebahagian yang lainnya dapat melihat. Jadi orang yang buta dalam bahagian agama selalu harus dipandu. Lagi saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang selalu harus dipandu. Cara melaksanakan salat, jadi niatnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini, uduknya begini, payah dipandu tapi. Begitu pula sebahagian saudara kita yang baru taubat, baru insah, baru sadar, harus senantiasa dipandu. Sebahagian yang lainnya dapat melihat. Artinya diberikan cahaya di dalam hatinya, itulah cahaya kekuatan iman, sehingga ketika mendengar satu penjelasan ilmu agama, sekali mendengar langsung dapat mencerna dan mampu beliau wujudkan dalam kehidupan nyata. Tiga gedingan kamu sabe-sabe tinggal dan juga membuat. Dan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pertama dibimbing, diberikan petunjuk, diberikan arahan, diberikan rambu-rambu dalam menjalani kehidupan agama, kemudian mampu memahami sendiri. Nah, sebahagian legetanyo tepet, nah sebahagian kan tepet posi remang-remang nasid agak rabuan mecut. Artinya terjadi ragu antaranya dengan kon. Ya ini dua boh sebagai kepegah. Yang pertama buta, yang kedua tublut. Padahal ini remang-remang sebetul pada tengah-tengah. Antaranya dengan kon. Tadi dengar sering antaranya. Punya elemenan puakon. Punya puakon. Maka selalu harus kita mencari guru.
Ya tanya lah punya lagi nyawa gurai. Punya lagi nyawa gurai karena keraguan. Jadi na yang remang-remang. Na yang pura-pura hanade, na asyid, padahal cukup de tapi pura-pura hanade. Nya hanazi. Kemudian famin qasirin la yaqduru ala mujawazati taqlidi fi qatwihi fayaftaqiru ila ayasmi'a fi kulli qadamin nasan min kitabillah aw sunnati rasulihi wa rubama yu'awidhu dhalika fayatahayyaru. Maka sebahagian daripada orang yang pendek ilmu itu tidak mampu ia di atas melampaui taklid pada setiap langkahnya, maka butuh ia kepada bahwa mendengar ia pada setiap langkah akan nas daripada kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah. Warubama sering sekali yu'awidhuhu dhalika menyulitkan akarnya oleh demikian nas fayatahayyaru maka bingung ia. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu yang sedikit kenurung malim kenurung panjang nebet, maka dalam setiap langkah taubatnya mesti dipandu. Mahan pasti salah. Wajib dipandu. Nyomono cara, nyomono, nyomono. Yang geken dengan meninggalkan maksiat begini. Yang dimaksud dengan menyesali begini. Nyapa ya dipandu tapi. Karena orang yang demikian pasti tidak akan mampu melakukan segala aktivitas amal ibadah lebih-lebih kaitan masalah taubat tanpa ada panduan daripada orang yang mampu. Kakehana taubat dia. Kakehana kepubuh ibadah dia. Pakahanan semayang. Hanan untuk ahli padiha. Kakehanan semayang dia. Nah, maka payah tak pandu tapi. Sekurang-kurangnya mereka itu akan melihat kembali bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran, bagaimana penjelasan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Selalu melihat panduan-panduan. Maka nah yang bingung dia kebuka Al-Quran, dia kebaca arti kahana mampu maksud karena yang lap. Nah lagenya nah kan hana yang bahaya kan pula enggu. Ketika dalam pengajian penjelasan gurai han getim terima, penjelasan gurai hana gedinga karena ganya tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis, gebaca Al-Quran dan hadis pireneng ujung buat pekan hana nepu buat lap galam gak mufhom nunggu apa nih mufhom teman haba gurai pihang bete gebaca Quran dan hadis pihana gepahami. Ya, maka ujung buat hana pembuat nasi itu bahagian modelnya. Karena ketika kita tanya kenapa tidak langsung berpegang kepada penjelasan ulama, ulama itu manusia. Maka setiap manusia pasti ada salah. Berarti penjelasan ulama memungkinkan kepada salah. Guna pikir gerak, tanggung berat betul dan tahan maka cukup lelah lap. Nah yang nunggu. Makanya warubama tu'awidhuhu dhalika fatahayyaru. Karena selalu butuh kepada panduan daripada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka seringkali nas itu menyulitkan dirinya sehingga fayatahayaru. Membuat dianya itu terbingung. Kaku, reneng, nyopum-pum, nyopum-pum. Tanya mbak ulama, penjelasan ulama, pihak petih. Kaku hina reneng kerawaku. Fasayyiru hadha, maka bermula jalan ini orang. Wa in tala umruhu wa azima jadduhu muhtasirun wa khatahu qasiratun. Dan sekalipun panjanglah usianya
dan besarlah kesungguhannya itu belum sampai ia, dan langkahnya itu pendek. Maka orang yang seperti ini, walaupun hidupnya dalam usia yang lama, tetapi tetap dianggap dia itu hidup dalam waktu yang singkat. Pakon, karena hana ibadat-ibadat, hana taubat-taubat, hana pubut-pubut sepuh pilihan kebaikan. Pakon, kalau enggak mupom nunggu. Ti hana mupom-mupom, pakon hana mupom, hana getem dengar haba ulama. Karena khusus pada Al-Quran dan hadis. Tidak mendengarkan pendapat ijma, tidak mendengarkan pendapat kias. Kakak hana pubut-pubut lap, hana mupom-pom lap. Udep ke cukup trep pada gumu 85 tahun. Tapi walau trep ke udep, maka tetap dianggap muhtasirun. Usianya itu sangat singkat dan langkahnya itu sangat pendek. Artinya hilang usia sia-sia. Karena usia tersebut tidak diperuntukkan untuk beribadat kepada Allah. Usia tersebut tidak diperuntukkan untuk bertaubat kepada Allah. Sia-sia mendang. Kepul panjang tahu dep teman. Umur tetrep tapi lelah maksiat, maka udep yang demikian walau trep tak udep tetap hukumnya legitanya panik singkat tetap usia tengku. Kemudian wa min sa'idin, dan sebahagian daripada orang yang mendapatkan kemenangan, syarahallahu sadrahu lil Islam, membuka oleh Allah akan hatinya bagi Islam, fahuwa ala nuri mir rabbihi, maka bermula dianya itu senantiasa di atas cahaya daripada Tuhannya, fayatanabbahu, maka memberitahu akannya seseorang, bi adna isyaratun, dengan sedikit oleh isyarah oleh petunjuk, lisuluki tarikin ma'usatin, bagi menempuh jalan yang susah, wa qat'i uqubatin mata'abatin, dan bagi menghancurkan rintangan-rintangan yang melelahkan. Orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, syarahallahu sadrahu lil Islam, Allah akan memudahkan dianya itu di dalam memahami agama Islam. Allah akan memudahkan dianya itu di dalam mengamalkan syariat-syariat agama Allah. Sesuai dengan firman Allah, mayyuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan membuka hatinya. Maksud daripada yashrah, Allah akan memudahkan dianya itu di dalam memahami agama Allah dan di dalam melaksanakan syariatnya agama Allah. Maka di antara orang-orang yang terpetunjuk, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, mudah dalam memahami agama Allah. Oh, wate gebet bagahmu pom. Lia bagahmu pom tungku, mangat bagepubut, hana terasa berat. Yang termasuk yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah dalam memahami dan mudah dalam melaksanakannya. Karena nalia macam je tengku. Macam yang pertama, mudah dalam memahami tetapi belum tentu mudah dalam melaksanakannya. Mufhum cukup mufhum, bab pubut cukup gaun. Duha sunnah, mendung ke depo duha sunnah, tapi hana te mudah-mudah lah untuk pubut tiga ape. Tahajud sunnah, mendung ke depo tahajud sunnah, tapi hana item dikejar mesti malam bila. Gedepa-gedepa. Tapi pembuat berat dulu. Yang kedua, mudah di segi memahami dan mudah di segi melaksanakan. Inilah yahdiyahu, orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Memahami agama Allah mudah, mewujudkan, melaksanakan, mengaplikasikan juga mudah. Nyoi yang cukup mentap. Yang kedua, sulit mufhum, sulit pembuat.
mupom pilih agingat. Oh, lega pegah. Hanam pom pom. Ngetar neng tu kulang lam nunggu. Taulang lelam. Hanam pom pom. Tapru rapunya unun itu biar rapunya wia. Ladam tu hanam itu mampu lampan itu biar man. Hanam pom pom. Jadi sulit memahami lebih-lebih di dalam melaksanakannya. Wa mayyurid, dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ayyudillah, dianya itu disesatkan oleh Allah. Artinya hidupnya jauh daripada hidayah Allah. Maka ia ja'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayyikan, sempit, harajan, sesak. Ka'annama yasa'adu fis sama, seolah-olah dia itu sedang mendaki naik ke langit. Artinya orang yang jauh daripada hidayah Allah berat di dalam melaksanakan amal kebaikan. Berat tu. Nyen athai kayadan lob kapalo kasmayang lob. Berat. Muri digeg laju. Apalagi tengah disibukkan dengan sesuatu yang menyenangkan baginya. Tengah pepeh batai ya. Tinggal dua buah ek tu, ek lima dengan ek enam. Kaya dah ni keringan tak semayang. Alah, tak semayang lah. Berat becut. Tapi menyata pakat di ban. Kabur rendu tu, merah. Dandang tu buah. Berat. Dalam melaksanakan amal kebaikan terasa berat. Itu adalah pertanda orang tersebut jauh daripada hidayah Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang mendapatkan kemenangan Allah mudahkan bagi dirinya lil Islam. Yang pertama dalam memahami Islam, yang kedua di dalam mengamalkan Islam. Maka hidup dianya itu di atas cahaya daripada Tuhannya, memberitahu akannya dengan sedikit isyarah bagi menghancurkan jalan kesusahan dan menghancurkan rintangan-rintangan kelelahan. Maka menjelaskan kaitan dengan masalah meninggalkan maksiat, dalam masalah melaksanakan taubat, hana perlepan yang tepegah ba urang-urang yang budah memahami, urang-urang yang kagebuka pintu hati li Allah Taala. Becut tak kaya tepegah nyan taubatnya wajib. Karena menyegetan yohana tertobat daripada maksiat, maka senantiasa kita jauh daripada Allah. Apabila hidup kita jauh dengan Allah, sungguh hidup kita akan tidak pernah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Enan tak kan? Yang enan terpegah tingat gemutun-tun. Maka langsung tergerak hatinya untuk melakukan taubat. Hana perlu panjang daya proof. Nyo ladom kalau terajah tapru dari ujung o sampai ujung aki mentang lagi sahde. Menyenatingan yang ke endu Allah masjid di depan pengajian enam sekali. Lihatnya enggak dah mendung. Yang berarti hana yasyrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang yasyrah sadrahu lil Islam, apa yang didengarnya dijadikan sebagai nasihat bagi diri pribadinya. Sehingga dia kenang nasihat tersebut lalu diwujudkan dalam realita. Nyo yang yasrah sadrahu lil Islam. Maka pernah dalam suatu ketika Rasulullah mengingatkan seorang sahabat, wahai sahabatku, sekiranya engkau diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak engkau akan melihat berbagai macam keanehan, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, engkau akan melihat manusia itu bersusah payah di dalam membangun masjid yang begitu mewah, masjid yang begitu megah, bahkan masjid itu dibangun di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Anehnya, kata Rasulullah, kebanyakan manusia malas mendatangi masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Tentu engkau akan melihat hal yang demikian. Yang kedua, engkau pula akan melihat kelak apabila diberikan usia panjang, banyak orang yang berbicara dengan bahasa yang begitu indah di dalam orasinya,
di dalam setiap ceramahnya, di dalam setiap dakwahnya, di dalam setiap ta'limnya, akan tetapi kebanyakan mereka itu bukan orang alim, kata Rasulullah. Bagaimana yang dimaksud dengan orang alim? Orang yang memahami ilmu agama, yang punya tarikat gurunya, dan benar-benar takut kepada Allah dengan ilmunya. Kelak engkau akan melihat banyak orang yang piawai, bagus dalam berbicara, bagus bahasanya, indah intonasinya, tapi kebanyakan mereka bukan orang yang alim, kata Rasulullah. Begitu pula kelak bila engkau diberikan usia oleh Allah Ta'ala, engkau akan melihat banyak orang yang akan mendengarkan nasihat-nasihat, yang akan mendengarkan majelis ta'lim, ta'limnya guru-guru, akan tetapi mereka hanya sebatas menjadikan tontonan, bukan tuntunan. Dan begitu pula engkau kelak akan melihat banyak orang yang akan membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tetapi mereka tidak paham apa isinya Al-Quran. Bahkan terkadang mereka paham isinya Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Sehingga sahabat bertanya, bila mana kejadian itu terjadi ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus engkau lakukan sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Rasulullah. Hanya diri pribadi engkau, engkau jaga pribadimu dan keluargamu daripada pengaruh yang demikian yang dapat mencampakkan dirimu daripada api neraka, kata Rasulullah. Nyo katrok, katrok tunggu. Hana urang tunggu yang hana mupong taubatnya wajib, mendunggu pom tunggu. Hana urang yang hana mupong bila mana melakukan maksiat itu tentunya akan mendapatkan azab neraka, semua paham. Tidak ada orang yang tidak paham, khususnya di Aceh dan Pegah. Lain hideh Kalimantan, kadang-kadang na suku pedalamannya. Nya khususnya di Aceh. Semua paham bahwa salat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, mencuri itu haram, menipu itu haram, semua tahu. Sabu-sabu itu haram. Kemudian sogok menyogok itu haram, riba itu haram, semua tahu. Tapi pakon kenan nuku nyang kenyang terjadi masalah. Nyokat teruk lagi habar Rasulullah. Semua kita paham. Dan kita paham sedekah itu pahalanya besar, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Membantu memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Dan kata Rasulullah, la yang kusulahu syai'ut. Pahala bagi orang yang sedang berpuasa tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Tapi bersih lagi dan yang mengkhawri. Semua kita tahu. Berarti Allah belum membukakan hati kita. Kita belum mendapatkan yasyrah sadrahu. Kalau kita tidak mendapatkan yasyrah, berarti bukan ayyahdiyahu, melainkan yudillah. Hidup kita sekarang berarti masih dalam keadaan sesat. Kemudian kata Imam Ghazali, wa yusyriqu fi qalbihi nurul Qur'an wa nurul iman wa huwa li syiddati nuri batinihi yajtazi'u bi adna bayanin fa ka'annahu yakadu zaituhu yudhi'u walau lam tamassashu narun fa idza massathu narun fa huwa nurun ala nuri yahdillah li nurihi may yasha. Dan bersinar-sinarlah di dalam hatinya oleh cahaya Quran dan oleh cahaya iman, padahal dianya seseorang, karena bersangatan cahaya hatinya niscaya memadai ia dengan sekurang-kurang penjelasan. Maka seolah-olahnya seseorang itu hampir-hampirlah minyaknya seseorang itu bercahaya ia, sekalipun tidak bersentuh akannya oleh api. Maka apabila menyentuh akannya oleh api,
maka dianya itu cahaya di atas cahaya yang menunjuki oleh Allah bagi cahayanya orang-orang yang dikehendaki. Orang-orang yang termasuk kepada yashrah sadrahu lil Islam, golom tapegah kamrimupom, golom tapu senang dalam bahagian ibadat kamulai senang. Perasaan batinnya menyata tahajud sang nikmat, menyala zikir sang nikmat. Ini perasaan batin roh makin gemeretip makin nikmat. Lalu gedinga kelebihan-kelebihan zikir, mutamah bersemangat. Maka geibarat hina oleh Imam Ghazali, faka'annahu yakadu zaituhu yudhi'u walam tamasat hunarun. Minyak yang beliau miliki itu, minyak itu sendiri sudah bercahaya, padahal golam tersentuh dengan napui. Menyeka tersentuh dengan napui, beratlah cahaya. Artinya dirinya sendiri, batinnya sendiri sudah memiliki rasa gerangsang dalam melaksanakan ibadah. Oh, wate gedinga penjelasan-penjelasan daripada guraya, baik itu penjelasan daripada ayat Allah ataupun hadis kaitan dengan masalah kelebihan berzikir, kelebihan melaksanakan ibadah ini, kelebihan melaksanakan ibadah itu, mutamah lom gerangsang. Minyuk badrawasika mencahaya, kenang apui penjelasan guraya, mutamah raya alamu. Nah, inilah yang dimaksud dengan yashrah sadrahu lil Islam. Selalu bersemangat. Khusus mayyasha, hanya sebahagian orang-orang yang dikehendak oleh Allah. Maka hadirin sekalian, sidang jamaah duhur rahimakumullah, terjawablah pertanyaan, kenapa puasa yang sedang dan telah kita laksanakan beberapa hari yang telah lewat, yang pada hakikatnya puasa itu la'allakum tattaqun, memberikan kesempatan terbesar bagi kita agar kita wujud menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu yang dimaksud dengan hamba yang bertakwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahih. Seorang hamba yang selalu bersemangat dalam melaksanakan amal kebaikan dan selalu membenci dan terus meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, itu takwa. Rindu dan bersemangat dalam melaksanakan kebaikan, benci dan menjauhi meninggalkan segala kemaksiatan, itu takwa. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah amal ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini mewujudkan diri kita menjadi muttaqin? Karena puasa ini mampu melahirkan seseorang menjadi muttaqin. Sudahkah puasa yang telah dan sedang kita laksanakan ini menjadikan diri kita menjadi muttaqin? Nyau yang dia ke pertanyaan tu. Pada tepua drawa kaje ke muttaqin dengan hana, selama lagi tanya wata puasanya wataku, namu tamah rasa semangat untuk beribadah, namu tamah rasa gerangsang untuk melakukan kebaikan, namu tamah benci dan takbah lagi tanya maksiat, kah tunggu, berarti lagi tanya kamu rempok martabat muttaqin. Golom tunggu, berarti golom rempok. Manteng lagi biasa tunggu. Hai luhu, asal kata mong luhu, luhu takai. Hana mutama golom tunggu, manteng lagi sah. Artinya puasa yang sedang kita laksanakan ini belum bermakna bagi kita sebagai pelakunya. Timbul pertanyaan yang kedua, kenapa puasa yang sedang kita laksanakan ini belum mampu melahirkan diri kita menjadi muttaqin? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, inilah yang sedang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Karena kita belum bertobat daripada maksiat yang telah lalu. Sebagaimana penjelasan ulun tuan Selasa yang kau likut, kita beribadat kepada Allah tanpa mendahului dengan taubat ibarat membangun satu bangunan di atas pondasi yang sangat rapuh, maka pada akhirnya bangunan itu akan roboh dan hancur sendiri. Ibadah puasa yang sedang dilaksanakan tanpa didahului dengan taubat terhadap maksiat yang telah lalu, itu ibadat puasa akan sia-sia. Maka taubat ini, nah dosa getanyo dengan manusia, nah tuku laki ma'ahilah.
Nah harta yang loncok tengku jok pulang. Hana lunturile tengku banyak bersedekah kasatkan pahala kepada muslimin muslimat mukminin mukminat. Bagaimana usaha kita sekarang? Masih bercampur dengan harta harap masih ustaz? Tinggalkan. Pakiban kerjaan getanyo laweknyo. Menteng dengan modal harap menteng kubah. Golom tuku apabila belum berarti belum taubat. Apabila belum taubat maka sia-sialah amal ibadah selanjutnya. Maka penyebab dasar kenapa amal ibadah puasa setiap tahun usia saya 70 tahun 80 tahun. Artinya na 50 ge kata pembuat puasa. Tapi belum mampu puasa itu mewujudkan dan menghadirkan kita menjadi mutakin. Kenapa? Sebab yang pertama karena kita belum bertaubat. Apabila kita belum bertobat daripada dosa yang telah lalu, maka ibadat kemudian akan sia-sia. Bahkan kata Rasulullah, alamatus syaqawati arba'ah. Di antara tanda orang-orang yang celaka, yang jauh dianya daripada nikmat surga itu ada empat tandanya. Tanda yang pertama orang yang jauh daripada nikmat surga, nisyanu dzunubil madiyah. Fahiya indallahil mahfudah. Dia itu mudah melupakan dosanya yang telah lalu. Seolah-olah tidak pernah berdosa. Seolah-olah tidak pernah melakukan maksiat. Fahiya indallahil mahfudah. Padahal kesalahan dan dosa kita yang telah lalu itu senantiasa terpelihara di sisi Allah. Putua-tua draw. Tentang hantam pernah maksiat tengok. Nah maksiat hana. Senang tetat ke meraya-raya. Nah pernah klik hana. Seolah-olah hantam pernah maksiat. Nyau adalah tanda orang celaka. Yang kedua kata Rasulullah. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Selalu mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Tengah bilion-bilion yang ke-22 puasa. Terkah karena ada lihat belaga. Yang tikah berarti dua malam. Khatam Quran dua gerakah. Tengah hitung-hitungnya. Padahal falam yadri aku bilat aurudat. Padahal kita tidak pernah tahu. Apakah amal ibadah kebaikan yang telah kita laksanakan itu diterima Allah ataupun tidak. Tidak pernah tahu kita. Gaduh hingga ingat tak kan? Le kalun wakaf, le kalun musyrikah, le kalun pembuatnya, le kalun pembuatnya. Padahal kita falam yadri aku bilat aurudat. Maka sering mengingat kebaikan yang telah dilakukan itu tanda celaka. Jadi yang geyuwa bak getanyo putra. Geyuwa bak getanyo khawatir atas kebaikan yang telah kita lakukan diterima atau tidak. Maka senantiasa berdoa. Ya Allah. Allahumma ja'al salatana salata makbula, siyamana siyama makbula, sadaqatan sadaqana makbula. Ya, dalam doa. Ya. Sedekah kamu, sedekah yang diterima. Puasa kamu, puasa yang diterima. Semayang kamu, mendoa. Bahkan kamu doa, bukan diterima. Karena khawatir tidak diterima. Yang keempat kata Rasulullah. Wa nadru ila man fauqahu fid dunia. Bersama yang ketiga, yang keempat. Wa nadru ila man dunahu fid din. Kaitan dengan masalah dunia dijadikan perbandingan dengan orang di atasnya. Kaitan masalah agama dengan orang di bawahnya. Artinya apa? Igau kai pegawai rumah Allah milung pajan. Ilong mentong honda bro iko kai blo and make hari. Wate ke kalan wate. Tapi meyo masalah agama uyub ke kalan ilong na ci dua rakaat tarawih iko mejatan. Ilong na ci lima ribai nom sedekah iko mesti nutan. Ilong na ci doronyo len jali ho iko mesti go kalam. Uyub uyub uyub. Masalah agama perbandingannya dengan orang di bawah standarnya, tapi masalah dunia dengan orang di atas standarnya. Nya tanda urun celaka. Maka penyebab yang pertama kenapa puasa belum mampu menghadirkan kita menjadi muttaqin karena kita belum bertobat daripada dosa yang lalu. Akibat yang kedua memungkinkan kadang-kadang belum berpuasa. Kadangku malam long niat ura lontun duk lontun gerah itu bukan puasa. Itu menahan lapar dan dahaga. Sesuai dengan kata Rasulullah dalam satu hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Orang puasa itu banyak, tapi tidak ada hasil daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tunduk dan gerah cukup ramai.
Puasa bukan demikian. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri daripada segala hal yang dapat terpengaruh dirinya di dalam mengikuti keinginan nafsu. Menahan mata, menahan mulut, menahan telinga, menahan hati, menahan pikiran, menahan emosi dan sebagainya. Karena tujuan pokok daripada pelaksanaan amal ibadah puasa mengendalikan nafsu. Maka coba kita lihat, puasa yang sedang kita laksanakan ini telah mampu mengendalikan nafsu kita ataupun nafsu yang mengendalikan kita. Dan terserah draw dia mampu nilai dengan. Menyetengah tak puasa, tengah tak tenang kau. Berarti bukan mengendalikan nafsu. Nafsu yang sedang mengendalikan kita. Sedang berpuasa, sedang berbicara yang jorok. Tengah tak puasa, tengah pegah haba bangai. Tengah puasa, tengah fitnah kau. Tengah puasa, tengah kun kau. Tengah puasa, tengah upat kau. Tengah tak puasa, kekemia bengeh. Mimia kena sipak. Yang berarti bukan mengendalikan nafsu tunggu. Tapi nafsu yang sedang mengendalikan kita. Artinya apa? Kita belum berpuasa. Makanya puasa itu belum mampu menghadirkan kita menjadi muttaqin. Maka saya Imam Ghazali membagikan orang yang berpuasa kepada tiga kelompok tingkatan. Yang pertama saumul awam, puasa seperti umum manusia. Nyaiganya dendek dengrah sebagai kabeh perkara upad-upad aja nyaiganya. Fitnah-fitnah aja. Puasa-puasa. Nyen menye buka puasa sila ganyan bahan barang buka puasa. Nya hanya keruang. Puasa. Pakan lelet wate buka puasa kana galang puasa tu. Nya ginyan sakai masalah. Urang yang ka puasa hana lele pajuh makanan buka puasa. Hanya sebatas itu melakukan perbuatan sunnah kan gebalah dendam. Nyo punoh lagu wate meja balah dendam galang puasa tu ku tunduk sakai menoca urang. Balas dendam tak menonjol rawannya tak ada masalah. Sebagaimana siangnya nafsu mengendalikan dirinya, maka ketika berbuka juga sama nafsu yang mengendalikan dirinya.